al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum amin. Qala Abbas radhiyallahu anhuma la an udhni sab'ina dhanban bi ahab ilayya min an udhni ba dhanban wahidan bi Makkah. Wa raqya manzilun baina Makkah wa Thaif. Kebaikan pahalanya bisa berlipat ganda karena waktu dan tempat, semisal waktu atau masa bulan-bulan haram bulan Ramadan. Kebaikan yang kita lakukan di dalamnya akan berlipat ganda pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau juga karena tempat seperti di Masjid Al Haram, Masjid Nabawi, atau juga di masjid-masjid yang lain. Jadi, ketika kita melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu kita lakukan di tempat yang mulia, maka pahalanya akan berlipat ganda. Seperti itu pula keburukan, kemaksiatan akan berlipat ganda karena waktu atau tempat. Kita bermaksiat di bulan haram, dosanya dobel. Kita bermaksiat di masjid, dosanya double tidak sama dengan kemaksiatan yang dilakukan di luar masjid atau di luar bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Ibnu Abbas berkata, la'an udni bi sab'ina dzamban birokia. Aku melakukan 70 dosa atau 70 kesalahan di Rokia Namanya tempat antara Mekah dan Taif. Lebih aku cintai Daripada aku melakukan satu dosa Atau satu kesalahan di Mekah Kenapa? Do, pahala Apa dosa yang besar Yang akan ia dapatkan Karena dobel Jadi satu kesalahan Di Mekah Itu Lebih buruk daripada 70 kesalahan di tempat lain Kenapa? Belipat ganda Ya, dosanya berlipat ganda, sehingga lebih baik menghindar dari keburukan, kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan di tempat-tempat yang mulia. Sebetulnya, kemaksiatan harus kita hindari dimanapun, khususnya di tempat-tempat yang mulia, karena dosanya, keburukannya, murkanya itu lebih besar yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. ta'anurun wa Wa Setiap perbuatan itu memberikan dampak antara positif dan negatif bagi pelakunya. Kalau kita melakukan ketaatan, kita akan mendapatkan cahaya. Ketaatan apapun, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, yang diketahui orang ataupun tidak diketahui orang, ketaatan kebaikan apapun yang kita lakukan itu akan memberikan cahaya. kemaksiatan atau syahwat ketika kita mengikuti hawa nafsu syahwat itu akan memberikan gaswat gelap jadi memberikan pengaruh keburukan untuk hati kita jadi mengkeraskan mengatoskan wa atharu kemaksiatan kalau kita lakukan itu memberikan kegelapan Ketaatan memberikan cahaya Syahwat Bila dituruti Memberikan gaswatul galap Kemaksiatan Bila dikerjakan Memberikan kegelapan Karena Al-Fudhal bin Ayat radhiyallahu anhu Ta'ala Inni la'asillaha ta'ala Fa'arifu dalika fi khuluki himari Wa khadimi wa zawjati

Keledeku, pelayanku, dan istriku jadi dampak kemaksiatan yang dilakukan oleh kepala rumah tangga itu akan terlihat kepada bawahannya. Jadi, yang melakukan atasan tapi bisa terlihat hasil keburukan atasan tadi itu di bawahan. Kata Imam Fudal bin Iyad. Jadi ketika aku melakukan kemaksiatan, aku bisa mengetahui bahwa aku telah melakukan kemaksiatan dari perangai. Apa keledeku, pembantuku dan istriku. Fayas masul himar. Fayas masul himar Keledainya ini Dituntun Atau digiring Gak mau Selalu menolak Bangkang Menentang Disuruh jalan gak mau Disuruh belok gak mau Kemudian Pembantunya Istrinya Gak taat, gak patuh disuruh melakukan ini nggak mau, disuruh mengerjakan ini nggak mau, nggak patuh. Thumma ida roja tuh ilanafsi. Ketika aku kembali kepada diriku, taala ta dan aku meminta ampun kepada Allah, wagabila taubati dan Allah menerima taubatku, rojau mereka semuanya kembali ilafaati kepada ketaatan kepada. Di ketika kepala tadi itu atasan tadi itu bertobat kepada Allah dan diterima tobatnya otomatis bawahannya itu patuh taat nah, tergantung kepala nah, kalau kepalanya buruk ya maka bawahannya menjadi buruk jarang gitu loh jarang terjadi bawahan buruk dengan atasan baik jarang terjadi kebanyakan atasan buruk itu bawahan buruk mau nggak mau negara ya, rumah tangga apa eh, apa eh, pabrik dan semisalnya semuanya seperti itu kalau atasannya itu baik bagus taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala maka bawahnya akan seperti itu pula. Tapi kalau atasannya itu pelanggar aturan, maka mau tidak mau bawahannya pelanggar. Mau tidak mau, nggak bisa dihindari itu. Mau diwajibkan kena denda dan lain-lain sebagainya terus nggak akan mungkin ada orang yang mematuhinya. Tidak akan mungkin ada yang mematuhinya. Ya apa caranya? Mereka harus kembali. Mereka harus berubah. Atasan itu harus berubah baru apa yang diperintahkan akan diikuti. Kalau tidak, nggak akan mungkin, nggak akan mungkin. Ya. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bawahannya taat patuh, diperintahkan ini dikerjakan, dianjurkan ini dilakukan, dilarang ini ditinggalkan. Kenapa? Atasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka pun mengikuti. Tapi lihat Fir'aun dan semisalnya atasannya nggak patuh, nggak taat, bawahnya sama. Menjauh, menghindar dari kebaikan, ketaatan, keimanan, menentang. Karena apa? Atasannya seperti itu. Makanya kalau kita mau nyari itu atasan yang taat kepada Allah, yang patuh, nah, sehingga kita bisa ikut patuh kepada Allah. Kalau kita mencari atasan sembarangan, maka kita pun akan menjadi seperti seperti dia. Maya nah, keliru. Kalau kita mau mau bekerja apapun itu lihat dulu pekerjaan ini atasannya seperti ini. Nanti aku seperti, seperti dia. Saya niat ingin meluruskan, saya ini niat ini, saya niat itu, kakek niat, tapi tidak ada hasil. Kenapa? Atasannya seperti itu, kamu nggak mau, nggak mau ikuti, ikuti mau nggak mau. Makanya kadang kasihan, ya. ada gus-gus atau kiai nyalonkan dirinya menjadi DPR. Nah, dan lain sebagainya. Wah, kalau di ngomongin saya ini ingin meluruskan tujuan saya ini tujuan saya itu, Dada ada mulai dulu semuanya seperti itu akhirnya katut, katut, katut korupsi, katut melakukan kemaksiatan dan yang lain sebagainya seperti yang dilakukan atasannya, nggak bisa. Oh, dia masuk bukan jadi ketua kok, dia masuk jadi anggota bukan ketua anggota anggota mau nggak mau apa kata ketua lah kalau ketuanya hari maksiat mau nggak mau dia akan mengikuti dia akan mengikuti mau tidak mau tidak bisa menghindar mau menentang percuma nggak ada hasilnya tidak ada hasilnya makanya omongan itu semuanya tujuannya ada, hatinya bohong padahal tujuannya adalah nyari kekayaan. Tujuannya nyari kekayaan. makanya nah, katanya Fudal bin Iyad, ketika aku kembali kepada Allah, beristighfar dan diterima tobatku oleh Allah, otomatis mereka semuanya kembali. Ya? otomatis semuanya mereka kembali. Karena Hatim al Asam rahimahullah taala yaqool, ida asaita Rabbak wa asbahta ra'aitani amahu sabiqatan alik fahdaru. Fa ina dzalika istidraj. Katanya Imam Hatim Al-Asam Jika kamu bermaksiat kepada Allah Akan tetapi Nikmatnya Allah Deras Datang kepada kamu Hati-hati Waspada Karena itu adalah istidroj Jadi kalau kita ini Bukan orang yang ahli ibadah Bukan orang yang ahli taat Justru sebaliknya, ahli maksiat, ahli melakukan keburukan, kejahatan, tapi luar biasa kenikmatan datang kepada kita. Rizki diguyur, diberi kemudahan dalam segala urusan, misalnya urusan ini gampang, urusan itu gampang, diberi kemudahan, sedangkan kita bukan orang yang taah bukan orang yang ibadah. Kita justru orang yang maksiat. Hati-hati. Itu adalah istidraj. Istidraj itu Allah memberikan kesenangan, kebahagiaan tapi ujung-ujungnya ingin mengazab kita dengan azab yang besar. Harus kita waspada itu. Seperti yang dilakukan oleh Allah, oleh Allah kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu Apa yang gak dimudahkan oleh Allah Urusan dunianya Dimudahkan semuanya Dia tidak beriman Dia tidak beriman Tapi rizki dimudahkan sama Allah Dunia Dikayakan sama Allah Kaya-kaya Urusannya mudah Lurus, mulus Kenikmatan itu dari Allah untuknya, tapi bukan untuk memberikan kebahagiaan kepada dia nantinya, tapi memberikan kesengsaraan yang abadi, lebih besar azab yang akan ia terima. Sama dengan kita, kita ini sebagai orang yang Islam, orang yang beriman, tapi kalau kita orang yang ahli maksiat, tapi kenikmatannya Allah kok tambah banyak, kita dapatkan, kita raih. Padahal kita adalah orang yang ahli maksiat Maka hati-hati Jangan senang Karena ini adalah istidroj Allah meluluh kita Yang akhirnya Allah Mengazab kita dengan azab yang sangat besar. Hmm. Wa umli lahum Ya Pak? Memang sengaja Dikasih sama Allah Dikasih Minta dikasih Berharap ini dipenuhi dan sebagainya. Tapi itu semuanya apa? Untuk mengazab. Nah, untuk bilamin, Terkadang kan kita, kalau kita kan seneng ya. Kita ahli maksiat tapi kita seneng. Oh, dapat gampang semua urusan seneng. Lupa kita. bahwa ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izar insanu kabiratan sorafasikan. Walayakunu adlan illa ba'dal ikhtibar sanatan layar taki bufiha Jika seseorang melakukan dosa besar, maka dia menjadi orang yang fasik. Jadi pelaku dosa besar itu menjadi orang yang fasik. Lah fasik ini adalah serupa dengan orang-orang yang zalim dan tidak akan bisa menjadi adil. Tidak bisa menjadi adil illa ba'dal ba ikhtibar sanatan kecuali setelah diuji setahun. Jadi kalau dia melakukan satu dosa besar, dia sudah menjadi orang fasik. Kapan kembali ke adil? Karena lawannya fasik adalah adil. Kapan kembali ke adil? Setelah diuji setahun. Jadi satu dosa besar menjadikan dia orang yang fasik dan tidak bisa kembali ke adil setelah kecuali setelah diuji setahun. Dalam setahun itu tidak melakukan dosa besar sama sekali ya, Tidak melakukan dosa besar sama sekali Jadi untuk mengembalikan sifat adalah Dari fasik Itu perlu ujian setahun Dan dalam setahun itu tidak melakukan dosa besar apapun ya, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menghindarkan kita dari kemaksiatan keburukan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan ketaatan kebaikan amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Ya Rabbi ya alimal hal Ilai kau wajah tulamal Famnun alayna bil ikbal Wa kullana waslihil bal Ya Rabbi ya Rabbal Arbab Abdul fakiruk kalalba atau katbat al asbab mustadirkan ba'da yawasi al judak الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا مجد الخلق تران Wa musi'al kulli birra As'aluka subala satra Ala'l-qaba'ih wa'l-akhta' Ya man yara

kama ilaika sinadi sidqan wa aqsa muradi ridha ukadja hal ya rabbi ya rabbi ini... أسألك العفو عني ولا يخف فيك ظني يا مالك الملك يا أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكل والقال وحب دنيا ذميمة

falaisa shay thamma khafi alaika tafsil wa jamal walhamdulillahi alamin

Quran adaada makhlumati komidada kalimatilama za karo kawa karo zakirunfilun Allahlatin a di makhluktik Sayyidina Muhammadwala wa ali wasabi Wasallimiin ada damak lumati kami ada kalimati kula mada karokawata karokakirun bawa falazikri Rabbana hilgo filun fana fa bima alam tana robbi alim nala dian fauna Rabbi fakih nawa fakih alana wa karobatil lana fidinina wa, fi dinina, wa ahli kutri unsa wa zakar robbi wa nawa wa lima tertadi kaulan wa alan karoma persikil kula halalanda ima wa

wa akirra bihwa uyun wa qiyanna rabbana kulla qabla anta tiyanna ruslun manun wa ufir wasir anta akrama man satar wa salatullahi tashal musafah man ilal haqidah anna wal wafah dikitabin fiil nasi syifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahabil masabihil gurar Allahumma jinnah bihuda wajalna mimanyisarun wirudah walatuhalina waliansiwak walatanjalna mimana khalaf amruka wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adada Salatan wa salaman bidawami mulkillah Wa wa sahbihi Allahumma jal fi ta'atika farahi wa sururi Wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati Wa mutali ala sarairi wa niyati Iki jami'a hajati Wa ufir dunubi wa sayyati Wa tajawas an khati'ati wa zallati Wa takabal jami'a hasanati Wa fi ma mada wa ma yati Wa kubni fi diwani sadati Masluk sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Ragibun fi ridak Musaslimun li kadak Makubni min awliyaik Wasluk bi sabi laudak Wa alikni bi asbiak Allahumma sili biman yusiluni ilik Wajemani biman yajemani alik Wa yasili min al-amali salihati Mayudibu lazul faladik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh فاتحة بن القبول قبول والاقبال وصلاح كل حال الى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله وابائه وإخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على اجمعين ازواج رسول الله واهل بيتي وذريتي واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والارواح جميع العلياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الامنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمة المستهدين

ولا رجاء من الشيخ نعم معلمين وذا بحق <applause> قالنا يا أيها مال الله وأسرام عند الله أن الله يجعلنا من الذين سمعنا قال فتبين عسنا وأن الله يفتح لنا فتول عارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سر السبيل ويرزقنا فهم النبي ونحفظ المرسلين ونحمى من الملكة المقربين ويعيننا على العلم ويعيننا على التقوى ويحفظنا من كل أذواب ويجمع جميع دنيا 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 من المرسل ودن الأخرى بالمغفرة لنا ما وهبه لكم الرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات وعلى هذه وعلى كل

اللهم يا من بيده ملك الامور كلها وإلى رجل أمر كل يا فتاح يا عليم يا يا عليم يا يا عليم افتح لنا فتحا قريبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا ذا صلى الله عليه وسلم محمد النبي لله رب العالمين